Bitan lagi nonton apa? Loh, kok cucu kakek nangis? Ada apa? Oh, ini Bitan lagi nonton film Hachiko, kek. Oh. Film anjing yang setia menunggui majikannya di depan stasiun kereta. Duh, terus apa hubungannya dengan Bitan menangis? Karena majikannya meninggal dan gak pulang-pulang, tapi anjing ini tetap menunggu terus di depan stasiun. Aduh. Bitan, nih kakek mau cerita nih. Kakek tuh jadi teringat, dulu kakek pernah memelihara seekor anjing berwarna hitam. Tapi karena anjingnya sudah berumur, jadi pergi meninggalkan kakek. Waktu itu kakek sedih banget. Berarti benar ya kek ya, anjing itu adalah hewan yang paling pengertian dan paling setia. Ya benar. Nah, selain itu anjing juga termasuk hewan yang pintar. Bisa berjabat tangan, punya penciuman yang tajam, dan bisa dengar perintah kita. Kalau kita suruh duduk, dia bisa duduk. Sepertinya di rumah Lausa ada anjing juga. Masa? Bukan mau ke rumah Lausa. Nah, sekalian nanya bahasa Mandarinnya nanti. Nah, mending Bitan tanya sekarang. Nanti sampai sana malah lupa. Mau tanya apa ya, Los? Oke deh. Los, apa ya bahasa Mandarin dari anjing? Oh iya, beberapa tugas polisi juga dibantu oleh anjing loh. Nah, bahasa Mandarin dari anjing, kou. Anjing, kou. Anjing, kou. Ayo teman-teman bersama-sama. Anjing, kou. Sekali lagi ya, anjing, kou. Anjing, kou. Anjing, kou. Yuk kita ulangi sekali lagi, anjing, kou. Anjing, kou. Anjing, kou. Wah, teman-teman di rumah, hao pang. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Anjing, kou. Anjing, kou. Anjing, kou. Anjing, kou. Anjing, kou. Anjing, kou.